قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Bahtsul Masail, Selasa 8 Dzulhijjah 1438 Hijriah, 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriah, 1 Agustus 2017 Masehi. Pertanyaan 1. Bagi wanita yang tidak bersuami, apa saja bentuk make up yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Bagi wanita yang tidak bersuami atau belum bersuami, semoga dapat suami, apa saja bentuk makeup yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan? Jawab, diperinci. Jika dianggap sebagai alat untuk berhias bagi wanita, maka tidak diperbolehkan, belum diperbolehkan. Tetapi kalau untuk sekedar perawatan dan pengobatan, maka diperbolehkan. Dan mungkin ada yang wajahnya bopeng, kemudian bisa diobati dengan satu obat, mungkin pakai krim-krim apa begitu, atau yang ada flek-flek hitam kayak krim-krim apa begitu. Nah, itu yang masih diperbolehkan. Tetapi kalau sudah berhias-hias, itu yang tidak diperbolehkan. Dia tidak punya suami, berhias untuk siapa? Contoh makeup yang digunakan untuk berhias saja dan tidak ada untuk unsur pengobatan sama sekali, seperti eyeshadow ya. Yaitu seperti maskara yang untuk melentikkan bulu mata itu. Kadang-kadang juga pakai soft lens, itu supaya matanya yang kayak mata buto gitu. Itu jadi seperti kayak mata bidadari gitu. Seperti eyeliner yang matanya yang sipit, mungkin bisa dijadikan jadi tampak cemerlang. Dan sekarang itu juga banyak wanita yang pakai cadar, sedangkan masih diperlihatkan matanya, walaupun sedikit tampak mata, ya mata itu yang dihias-hias, makanya seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan, Contoh yang dimaksud untuk perawatan dan pengobatan adalah seperti krim yang dipakai untuk menghilangkan bekas luka, bekas jerawat, atau untuk menghilangkan jerawat dan sebagainya. Ya, ini diperbolehkan. Intinya itu apa ya? Kenapa kok boleh, nggak boleh? Kenapa kok ini? Ini intinya itu biar wanita-wanita muslimah ini selamat, itulah. Karena itu di luar ini ada buaya-buaya yang begitu ganas gitu kan. Makanya kalau wanita-wanita ini tidak memakai makeup, sedangkan dia sendiri itu belum punya buaya, gitu. belum punya suami ya, gitu. Nah, maka kan tidak ada yang melindungi. berjalan di mana-mana sehingga dilihat oleh itu. Tadi nah itu menjadi akhirnya bisa termakan, bisa termakan. Makanya ini untuk melindungi wanita, karena wanita ini dalam Islam begitu dimuliakan, begitu dihargai, bukan untuk pameran. Kalau orang kafir, wanita itu dipamerkan, dipamerkan wajahnya, dipamerkan rambutnya, dipamerkan tubuhnya, dipamerkan apa saja dibuat pameran. Nah, iklan sampo dipamerkan wanita, iklan es krim itu wanita. Apa hubungannya es krim dengan wanita? Nah, jadi akhirnya wanita itu tidak terhormat di mana-mana itu. Jadi bagaikan seperti hanger itu loh. Nah, cantelan baju, tahu cantelan baju, hanger baju itu. Jadi dibuat untuk majang perkara-perkara yang kadang-kadang tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi mulai sampo, es krim, bahkan cake, apa itu, wes apa saja, jual pulsa, jual ini, jual itu, semua dipakai wanita. Memangnya wanita itu cantelan baju? Inilah pemikirannya orang kafir. Mereka itu tidak menghormati wanita. Mereka beranggapan bahwa wanita ini adalah seperti cantelan baju saja. Kalau Islam tidak. Wanita ini adalah hamba-hamba Allah yang mulia, yang bisa mengeluarkan darinya wali-walinya Allah. Makanya sangat-sangat dihormati di dalam Islam itu wanita. ضمن